Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Fadha FR. Di video kali ini aku bakalan bervideo Get Ready With Me. So kali ini aku mau ke kondangan resepsian teman aku, dan kali ini aku bakalan buat makeup tutorial ke kondangan simple dan gak glamour, natural, semi natural gitulah. Ya, buat kalian yang suka jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe channel aku. Dan yep, ini adalah penampakan muka aku sebelum di makeup, kusam banget. Dan yep, oh iya, by the way, aku itu di sini ada bekas jerawat. Kalau kalian lihat nih, ini adalah bekas jerawat aku, dan aku sekarang itu pakai kayak toner cuka apel gitu. Dan aku bakalan mau tunjukin ke kalian nanti setelah beberapa bulan mungkin. Dan pokoknya aku itu baru pakai satu hari, baru tadi malam yang pakai. Dan yep, aku bakalan tunjukin kalian kalau memang hasilnya bagus. Oke, langsung aja kita ke video tutorialnya. Oke guys, aku udah cuci muka dan sekarang aku bakalan pakai primer dulu. Aku primernya pakai dari LT Pro Foundation Primer yang ini. BTW maaf, kus ini kayak kotor, alas kena gitu sih. So, ini dia. Ini kayak lembut banget gitu guys, bikin halus dan menghaluskan pori-pori. Nanti setelah itu aku mau pakai corrective bag makeup dari Makeover. Ini base makeup gitu, aku pakai ini khusus untuk wajah yang berminyak. Oke, aku bakalan tunggu dulu. Lanjut, aku bakalan mix foundation. Ini foundation dari LT Pro. Mana sih yang ini? Ini adalah smooth correction cream foundation gitu. Terus aku mix sama Wardah Exclusive Matte Liquid Foundation. Ini krim banget. Cuman ini keterangan di muka aku bakalan mix gitu. Jadi aku mau ambil segini dong, kemudian aku bakalan mix sama Exclusive Liquid Foundation dari Wardah nomor 4. Ini warnanya warna skin tone aku, dan aku bakalan blend pakai tangan aku. Oke, langsung aja kita aplikasi ikan ke muka. Ini keputihan banget ternyata guys, ini terlalu banyak cream foundationnya, tapi gak apa-apa, nanti aku bakalan akalin. Lanjut aja, aku mau pakai Fit Me dari Maybelline. Ini loose powder. Oke, gak apa-apa. Nanti aku bakalan akalin. Tapi sebenarnya aku itu gak pakai alis, cuman aku bakalan rapin aja di sebelah sini. Karena memang alisku gak ada guys. Alisku itu sebenarnya udah tebel, jadi aku mau rapiin aja di bagian ini dong, di bagian ujungnya. Dan aku rapiin lagi pakai spoolie. Lanjut, aku bakalan rapiin lagi juga karena memang masih ada bulu-bulu halusnya itu. Gendong banget guys. So, aku mau rapiin pakai foundation aku. Mau rapiin pakai foundation?
Oke, lanjut untuk bagian matanya aku mau pakai ini, dan di bagian luar matanya aku pakaiin ini sedikit karena aku maunya kan yang natural. Udah gini aja guys. So untuk eyelinernya aku gak mau pakai eyeliner, aku mau pakai yang ini warna hitam. Jadi aku mau aplikasikan di bagian garis eyeliner, cuman aku gak terlalu gitu banyak sih. Udah di terus di bawah mata aku kasih warna hitam. Selesai. Kemudian setelah itu aku mau jepit bulu mata aku. Oke, aku langsung jepit bulu mata aku. Oke, itu kalau jepit kayak dihitung sampai 10 kali. Nggak tahu kenapa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah. Langsung aku mau pakai eyeliner ini. Eyeliner. Ini maskara. Ini dari Wardah Eye Expert Perfect Full Mascara. Perfect Curl. Jadi ini kayak bikin curly gitu sih. Dan ini juga bikin bulu mata kelihatan tebal. Karena aku gak mau pakai bulu mata. So yeah. Oke guys, begini hasil makeupnya. Get ready with me, mau ke kondangan karena aku sekarang mau siap-siap ke kondangan dan waktunya juga hampir mau dimulai. Dan yap, makeup aku sesimpel ini. Ya pokoknya makeupnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Buat kalian yang suka jangan lupa di like, dan yang mau ngasih saran silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalian jangan lupa subscribe channel aku, aktifin loncengnya biar kalian tahu kapan aku bakalan upload video. Oke, mungkin itu aja karena aku dikejar waktu. So, buat kalian, semoga kalian suka. See you in next video. Bye bye.